Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini cuaca lumayan cerah dan kami pagi ini melakukan kegiatan pembersihan jalur ulang di Blok 5 Petak 1. Ini jalur-jalur yang belum kami buka ulang dan ajir-ajir pun sudah tertutup kembali. Dan ini baseline yang kami buat arah timur barat. Ini yang belum dibuka kembali. Ajir-ajirnya pun tertutup kembali. Alhamdulillah tanamannya masih tetap pada bertahan dan hidup. Dan ini jalur yang telah dibuka kembali. Ini yang belum dibuka. Lumayan rumputnya tebal sekali. Ini jalur-jalur yang telah dibuka. Alhamdulillah, tanamannya banyak yang hidup. Dan yang ini sudah kanan kiri dari baseline kami buka. Rumputnya sangat tebal. Dan ini baseline yang waktu P0 sudah tertutup lagi. Dan yang ini kami buka ulang kembali. Ini jalur-jalur yang belum kami buka. Rumputnya sangat tebal sekali. Alhamdulillah tanamannya pun masih banyak yang hidup. Walaupun tanaman tertutup masih banyak yang hidup. Nah, ini ajirnya pun tertutup. Udah tertutup kembali. Nah, ini jalur yang telah kami buka. Ini baseline arah timur barat yang kami buat. Nah, ini jalur-jalur yang telah kami kerjakan pagi ini. Dan alhamdulillah cuaca pagi ini lumayan cerah dan agak sedikit mendung. Ini tanaman meranti. Nah, ini jalur yang telah dibersihkan dan dibuka kembali. Awalnya tertutup dan kami buka kembali.
Ini alhamdulillah tanamannya pada hidup. Ini tenggelam. Ini jalur yang sudah saya buka. Gimana Bapak Julak? Sangat tebal sekali. Nah, masih ngikat pohon saya. Nah, mencain. Pohonnya dibersihin untuk perawatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan pemupukan NPK di blok 5 petak 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan pemupukan NPK di blok 4 petak 9. Nah, ini yang kami lakukan.